Okay, Assalamualaikum. So kita jumpa lagi untuk sesi tutorial. So berdasarkan pada video pertama tadi, okay, video PDPR pertama yang saya dah jelaskan berkaitan dengan pelan domestik, kedudukan alat tambah, aksesori, peraturan-peraturan dan sebagainya. So kita nak sekarang kita nak buat dia punya aplikasi lah. So kita nak apply bagaimana kita meletak meletak tata cara meletak alat-alat tambah dan alat lengkap ni ke dalam pelan domestik yang diberi. Okay. So dalam tutorial yang pertama ni tidak dijelaskan, tidak diberi detail ataupun pada legenda tu ada tapi tidak didetailkan tentang arahan di bilik, di ruang-ruang ataupun bilik-bilik yang tertentu ni apa keperluan yang ada di situ. Okay, so untuk tutorial yang pertama ni saya nak ajak awak semua untuk brainstorm lah, maknanya kita secara brainstorming kita memikirkan kesesuaian legenda yang diberi di bawah ni. Okay, yang diberi di bawah ni ada 10 legenda ni untuk kita letak di dalam pelan domestik ni. Okay, berdasarkan pengetahuan umum lah, mengikut kesesuaian. Okay, tanpa arahan lah, tanpa arahan. So berbanding dengan tutorial yang kedua nanti. Okay, untuk tutorial yang kedua, so dia telah detailkan dekat sini lah. So lokasi ya, lokasi untuk alat lengkap dan juga alat tambah. Bagi tutorial yang pertama ni, saya just nak warming up. Okay, nak warming up dengan awak berdasarkan ilmu ataupun pemerhatian awak di rumah. Okay, bagaimana kesesuaian lokasi bagi semua alat tambah yang telah dinyatakan di bawah ni lah. So ada kemungkinan alat-alat tambah ni, sebab saya tengok dekat sini tidak ada lampu globe, lampu filamen. Jadi kita boleh tambah ni untuk latihan saja, untuk tutorial ni kita boleh tambah ikut kesesuaian lah. Okay, okay, kita pergi dulu mengikut bilik lah. Okay, kita pergi ikut ruang. So yang pertama kita tengok bilik tidur satu. Okay, bilik tidur. So dalam bilik tidur biasanya keperluan asas yang perlu ada dalam bilik tidur, of course lah lampu. Yeah, sama ada lampu tu kita nak gunakan lampu globe ataupun lampu. So kita anggap ini rumah yang sederhana lah. Ya, tidaklah rumah yang terlampau mewah dengan alat tambah, alat lengkap yang canggih-manggih. Eh, kita ambil yang sederhana. So bagi bilik tidur, of course lah, pertama sekali keperluan yang perlu adalah kipas lah. Ini kita panggil template. Ini template. So kesesuaian tu saya cakap tadi, dalam penerangan saya pada video yang pertama tadi, saya dah bagi tahu kesesuaian saiz. Kesesuaian saiz simbol ni adalah bergantung kepada pelan, saiz pelan lah. Kalau besar, mungkin kita boleh lukis besar sikit. Kalau kecil, kita lukis kecil lah. Tapi lazimnya dalam soalan perpesaan dia menggunakan saiz A3 lah. So kertas saya ni adalah bersaiz A3. Okay. So yang pertama, of course lah, perlu ada kipas. Okay. So saya mengambil saiz 12, saya rasa boleh, saiz 12. So simbol-simbol ni perlu diingat lah. Okay, perlu diingat. Okay, so kalau cantik ada 45 degree lah. Sekejap, saya tengok. Okay, kalau cantik kita ada 45 degree ataupun 30 degree tadi, kita ambil. So kita nak dapatkan dia punya apa, keseragaman kan. Okay, katakanlah ni saiznya lebih kurang sini lah, saya ambil dia punya tengah. So itu jadi panduan saya untuk melukis mendajah ni lah. Okay, so terbalikkan. Okay, nampak eh. Okay, so simbol untuk kipas perlu dihitamkan lah.
Okey. Okey, selesai satu kipas eh. So, kipas ni nanti kita letak dulu dia punya apa? Lepas tu kita akan cerita kedudukan switch kemudian eh. Okey, kemudian kita perlukan apa? Lampu lah. Of course nampak bilik ni agak besar sebab mungkin bilik tidur satu ni adalah bilik utama. Jadi kita boleh letak dua lampu pendah floor lah eh. Okey, ni saya panduan untuk garisan saya je lah. Okey. Saya boleh letak dua lampu pendah floor dekat sini. Okey, satu. Okey, sebab saya ada panduan apa tadi saya ambil tengah ni eh. Ha. Okey, dua. Okey, sebenarnya sebaik-baiknya untuk garisan melintang ni kita menggunakan T-square lah eh, T-square lebih baik lah. Okey. So saya ada dua lampu pendah floor dan satu kipas lah. Okey. Untuk membolehkan lintang ni lengkap, so kita kena letak apa? Switch eh. So switch biasanya kita akan kumpulkan ni yang saya cakap tadi. Kita kena melihat kepada kedudukan switch tu supaya tidak tidak terganggu oleh bila kita buka pintu lah. So ini daun pintu eh, ini dinding lah. So dia buka ke sini lah eh. Jadi sesuainya switch tu diletakkan di sini. Okay. So sekarang ni kita kena ada dua switch. Satu switch untuk lampu. Lampu ni saya nak kawal. Satu switch kawal dua lampu lah eh. Satu switch kawal dua lampu. Dan kipas ni akan dikawal oleh satu switch berserta dengan alat tur eh. Okay. So size switch yang saya rasa sesuai adalah 3.5 kat sini lah. Kalau saya punya template ni lah eh. Okay, saya rasa ini lebih sesuai lah. Satu, dua. Okay. So kita meletakkan di sebelah kanan dinding eh. Ni dinding. Okay, ni dinding. Jadi kita kena sebelah kanan. So dia yang cantiknya adalah 45 darjah eh. So saya ambil, saya pandu pada garisan tepi ni eh. Okay. So 40. Okay, selesai switch. So alatur eh. So alatur akan ada di dia sebenarnya yang kalau ikut situasi sebenar dalam di rumah eh, alatur tu dia berada di atas ni. Ha. Zaman saya belajar pun macam ni. Okay. Ha, tapi ada boleh di dalam buku awak dirujuk alatur tu berada di sebelah lah. Berada di sebelah. Okey, terpulanglah. Ha, kalau saya, saya akan letak di sini lah. Eh. Ha. Okay, kita ikut cadangan dalam buku tadi. Okey. So, alatur dia ada curve tu menunjukkan regulator eh. Okey. So tu alat tu. Okey. So sekarang ni kita nak membuat dia punya pendawaian lah. So tadi saya dah cakap lampu saya dikawal ni ada garis putus-putus eh. Saya mengawal satu switch mengawal dua lampu eh. Satu switch mengawal dua lampu. Okey. So switch ni mengawal kedua-dua lampu lah. Okey, mengawal kedua-dua lampu. So kipas saya pula. Okey. Kipas. Okey. Dikawal oleh satu switch lain lah. Okey, selesai. So apa lagi yang perlu ada di dalam bilik tidur? Of course lah sebab ini bilik tidur utama tadi. So kita bincang, kita tentukan ni ada bilik tidur utama. Jadi kita boleh meletakkan satu unit aircon lah. Okay, satu unit pendingin pendingin hawa. Pendingin hawa eh. Okay. So ikut kesesuaian lah. Kita bincang tadi ikut saiz yang sesuai eh. Dia tidak meletakkan
saiz tertentu. Dia bergantung kepada plan, bergantung kepada keluasan plan. Okay. So okay, satu unit aircon. Kemudian apa lagi yang perlu ada dalam bilik? Of course lah, mesti ada soket lah untuk kegunaan, macam-macam kegunaan lah. Mungkin ada TV ke dalam bilik tu, mungkin ada kegunaan untuk lain-lain lah, untuk menggosok dan sebagainya. So kita, saya dah cakap tadi, kita ada dua, sama ada menggunakan 13 ampere ataupun 15 ampere berswiss. 15 ampere ni dia berswiss. Okey, 13 ampere yang biasalah. Okey. So di mana? Okey, ini adalah cermin ataupun apa. Jadi kita tak boleh letak kat situ, ataupun tingkap, tingkap. So kita hanya boleh letak di kawasan dinding lah. Ni tingkap, jadi kita boleh letak di, so di mana kita nak letak yang sesuainya pada dinding lah. So ingat balik yang so dia ada, katalah kita letak dua lah, satu kat sini. Okey, yang sesuai. Okey, tadi kita dah lihat simbol pada video pertama, dia ada dua dua lengkung, dua lengkung. So saya buat satu tadi. Okey, ni yang kedua. Okey. Tu sana. So ini dia punya. Okey. Tu satu soket. So saya juga berhajat untuk meletak satu lagi dekat sini. Tadi saiz berapa saya pakai, Okey, 6 dengan 4.5. Okey, 6 dengan 4.5. So saya letak dekat sini satu lagi, ni pintu. So yang cantik sekali lah. Ha, senang. Okey. Oh, 6.5 dengan 4.5. Kita letak bersebelahan pun boleh, Ataupun letak kat sini dekat dengan bilik air pula kan. Letak dinding ni pun boleh jugaklah. Ha. Okey, satu dekat sini. Tak sebelah lah. Okey, mana ada dua soket kat sini lah. Okey. Tadi saya cakap dalam dia saya ambil 4.5. Okey. So pun okey. Kita cantik lah. Sudah. Apa ni? Besar sikit lah. Jom. Ok, so saya dah selesai dua soket ada keluar, dua lampu pendar floor yang dikawal oleh satu suis sehala dan kipas berserta alat tu. Ok, cukup. Ada aircon dalam. Ok, habis. Ok. So, bilik air. Ingat, bilik air biasanya kita letak lampu globe lah. Ok, lampu globe. So bilik air ni saiz dia macam tu, saya ambil lebih kurang ni lah, saya ambil 6.5 juga. Okay, sorry lah sebab dah tertindih atas tulisan tu dia tak berapa nampak. Okay, so tak berapa nampak sebab dah tertindih atas tulisan, Okay, ingat balik panduan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, swiss bilik air mesti berada di luar. Mesti berada di luar. Tadi swiss kita ambil saiz berapa? 3.5, so saya letak dekat sini juga 3.5. Okey, kalau kita nak apa, nak gunakan swiss di dalam bilik air tadi, syarat dia apa? Syarat dia mesti gunakan swiss tarik lah, swiss tarik, So sekarang ni kita buat pendawaian dia. So, swiss mesti berada di luar bilik air. Itu syarat untuk lampu di dalam bilik air, Okey, dah selesai. Okey, nampak tak tu? Saya fokus sikit. Okey, dah. So, swiss, okey, selesai. So, kalau nak letak, sebab ni bilik air utama, kita boleh juga letak satu water heater lah. Okey, satu water heater kat sini. Okey, macam mana simbol water heater? Bulat, lepas tu dia ada macam striking kan. Sorry. Okay, dia ada macam lightning tau.
Okey. So saya ada satu pemanas air kat sini. Okey, satu pemanas air, lampu globe di bilik air lah. Okey, selesai bilik air. So bilik tidur 2. Okey, dia ada bilik tidur yang kedua, biasanya kita guna satu lampu, satu kipas lah. Boleh juga nak dua lampu eh, kalau bilik tu besar lah. So katalah saya letak satu lampu, satu kipas saja cukup lah. So tadi kita ambil standard lah, kita kena standardkan semua. Saiz kipas tadi berapa saya ambil? 11. So kita standardkan 11 lah. Pun dah terkena atas apa? Atas tulisan eh. Jadi dia tak berapa je lah. Okay. Okey, selesai. Lepas tu saya letak satu lampu pendar floor, bolehlah kiri atau kanan eh, tak kisah. Okey, saya letak sini. So guna set square dengan T-square lah. Lebih apa? Kemas eh. Okey. So kita perlu kawalan dia lah, Swiss eh, Swiss. Jadi kita ambil 3.5. So mana nak letak Swiss? So ni dinding eh, so Swiss perlu berada. Bila kita buka pintu terus capai Swiss eh, so dia kena berada di sini lah. Okay. Okay, satu, dua. Satu untuk kipas. So satu untuk lampu. Dan kipas mesti berserta dengan alaturnya. Okay. So ingat eh, saya nak tunjuk ni nak cepat. Jadi awak kena guna T-square dan set square awak. Set square dan T-square awak mastikan garisan tu tegak eh, selari dengan dinding lah. Okay, selari dengan dinding. Kalau cantik tu, sekejap eh, T-square saya tadi. Sebab saya nak tunjuk je. Patutnya untuk lukis tadi, ni T-square. Awak kena lukis macam ni lah. Kan kata saya tak tunjuk pula. Okay eh. So mesti sama dengan dinding ni, dinding. So kita tolak lah. Okay. Maknanya mesti parallel dengan dinding lah. Baru cantik. So kalau yang ni pula kita boleh guna apa? Guna lah, tolak je kita punya apa? Tolak saja kita punya T-square eh. Jadi semua lukisan sama ada melintang atau menegak kena guna T-square dan set square lah. Okay. Sama juga ni tadi. Ni dah tak cantik sikit lah, tak apa. Ada adik lampu ni tadi. Okey, nanti kata ajaran sesat pula. Okey. Okey. Boleh eh? Okey, so ke arah mana? Ke arah mana? Kanan eh. Kita kata tadi kanan dinding, kanan dinding. So kita kena gerakkan dia ke sanalah. Kanan, kanan, kanan. So ini kena ke sini ya, kanan. Okay, boleh. Okay, so okay, kita buat pendawaian ni lah eh. So ini untuk lampu. Yang ini untuk kita guna T-square lah. Kipas eh. Okey. So selesai untuk bilik tidur 2. Okey, untuk bilik tidur 2 selesai. So bilik tidur 3 pun saya ingat lebih kurang samalah. Dia punya pengisian apa, alat tambah dan alat lengkap dia, iaitu tadi mesti ada apa? Mesti ada. Oh, soket eh. Bilik tidur ada soket lah. Kita letak satu soket 13 ampere eh. Tadi kita pilih berapa soket? Kena ambil yang standard eh. 7.5 dengan 4.5 eh. Saya ambil tadi 7.5 dengan 4.5. So, saya ambil dekat sini 7.5. Ikut kesesuaian. Bukan mestinya 7.5. Okay. Dia bergantung kepada saiz lukisan eh. Okay. So ambil yang tegak guna T-square, yang apa guna T-square eh.
Okey, selesai. Begitu juga dekat bilik tidur 3. Okey, bilik tidur 3 kipas tadi saiz berapa tadi? 11. Okey, ambil satu kipas saiz 11. Okey. So okey, boleh nampak eh? Pun sama. Okey. Sama jugalah kita letak satu lampu, satu kipas eh. Okey. So, Swiss tadi 3.5. Di mana nak letak Swiss? So, ikut pintu bukalah, ikut pintu buka eh. Tak sini dinding. Eh sini pintu dinding eh. So, dekat sebelah sini tadi kita ambil 3.5. So, kena standard kan? Swiss semua kena standard kan eh. Okey. Kemudian alat tu kipas, kita ambil dinding ni tadi, panduan dia. Pun saiz yang sama. Semua alat tu pun kena saiz yang samalah. So curve dia tadi, regulator dia kena ada curve eh. Okey. So kita dah wirekan dia, wiring dia. So boleh pergi sini. Untuk lampu, ni untuk kipas. Okey, selesai. So bilik tidur pun letak satu soket lah. Bilik tidur 3 pun kita letak satu soket eh. Kita letak satu soket. Tadi saya dah lupa 7.5 kot. 7. Sorry. Dengan 4.5. Tak silap saya tadi lah. Okay, dengan 4.5. Okay. So cross eh. Okay, dah. So selesai bilik tidur 1, bilik tidur 2, bilik tidur. Ini kita apa? Ambil mengikut yang lazim berada, yang lazim ada di rumah-rumah lah. Okay, yang ada di rumah. Yang special lain tu ada ada benda-benda tambahan kan tu, kita ni kita ambil yang standard je. Okey, kemudian bilik air 2. Bilik air 2 satu lampu gelap. Okey, satu lampu gelap. Saiz lampu gelap tadi berapa? 7.5. Okey. Okey, lampu gelap mungkin tak berapa nampak. Tak apa. Zoom lagi sikitlah. Okey. Kemudian super juga switch di luar lah 3.5 tadi. Dia mula-mula je kita terang. Lepas tu kita dah dah hafal dah saiz dia eh. So 3.5. Okay, sebelah apa? Kanan, kiri, kanan mana? Kanan, sana kanan. Oh, patut ke dalam lagi. Okay. So dia punya wiring dia just okay, siap. So bilik air 2 ni tak ada pemanas air lah. Ni bilik secondary eh. Bilik utama bolehlah letak pemanas air. Tak tahulah kok semua bilik ada pemanas air pula eh. Okey, habis. Kemudian kita tengok dapur dan beranda lah. Okey, dapur kalau ikut kita perlukan lampu yang terang lah eh. So kita boleh buat dulu garisan binaan ini cara saya lah untuk letak lampu supaya sama eh, sama. Saya nak saiz yang sama, tinggi yang sama. Baru saya hitamkanlah. Okey, untuk lampu. Untuk dapur eh, untuk dapur. Itu cara. Maknanya kita draw dulu apa? Construction line dan baru kita lukis image eh. Object line lah. Macam itulah lebih kurang. So, apa lagi yang ada kat dapur? Kena ada exhaust fan. Okay, exhaust fan. Exhaust fan ni untuk ventilation eh. Kita letak satu exhaust fan kat sini. Saya ambil saiz 7. Macam mana simbol exhaust fan? Dia ada 3 kan.
kira ada tiga tak silap ke, kata lambik sini dia punya apa, tak ada saiz yang standard lah, dia tak ada ketetapan apa eh. So kita bahagilah ikut kesesuaian. Okay, exhaust fan selesai dah. Exhaust fan itu pun tak center saya punya. Juga ada dapur, mesti ada unit kawalan pemasak lah, unit kawalan pemasak. Okay, sekarang ni saya punya ni dah makan ruang, saya kena padam sikit sebab dia saya pendekkan sikit lah eh. Lampu ni saya pendekkan sikit sebab saya nak lukis unit kawalan pemasak satu dekat sini ya. Unit kawalan pemasak. Okey. Itu tadi saya cakap ada yang mungkin tak ada dalam apa ni, legenda yang dibagi kat bawah ni, boleh tambah lah, boleh tambah. Okey. Mungkin legenda ni tak berapa lengkap lah. Okey. Cuma kita nak dedahkan awak apa yang keadaan sebenar yang ada di rumah dengan apa yang kita nak letak dekat ni. Sekiranya ini umum, ini sebab dia tak bagi detail. Okey, kalau kata macam ni kita kena ikutlah, tak boleh nak tambah-tambah. Bilik tidur satu ada apa, bilik tidur dua ada apa, bilik riadah ada apa, tamu bilik apa. Ini kena ikutlah. Alat lengkap, alat tambah dia. Ini kena follow lah. Okey. Tapi ini cerita dia. Untuk latihan ni kita just nak mengikut kesesuaian apa yang ada keadaan sebenar di rumah lah. Okey. Okey. So dapur dah settle. Okey, ruang makan. So ruang makan sebab sini ada dekat legenda ni ada apa? Ada ni downlight, so kita guna downlight lah. Okey. Tadi saya dah switch, saya dah guna. Soket pun saya dah guna. Lampu pendar floor dah. Oh, dia ada berkembar. Nanti kita guna dekat ruang tamu lah. Lepas tu kipas ceiling kita dah guna. Kipas exhaust kita dah guna. Pemanas air kita guna. Aircon dah. Papan fit agihan ni akan letak di ruang tamu lah. Okay, ini yang kita panggil DB tu. Distribution box. Okay. So, yang kita tak ada tadi kita tambah adalah... apa kita tambah tadi? Unit kawalan pemasak lah. Di dapur kita tambah. Apa lagi tadi? Alator kipas kita tambah lah. Okey, tak apa. Ini sebab ni latihan saja. Tutorial. Ini cuma tutorial. Okey. So, ruang makan tadi sebab ada downlight. Kat sini tadi, dekat legenda ada downlight. So, kita guna downlight lah. So, biasanya saiz ni kita ambil lah. 4. 6 kan banyak. Besar sangat. So, kita ambil 4. So, simbol untuk downlight. Okay. Nak cantik, kalau nak cantik, nak tersusun, nak kemas, nak apa, so kita gariskan dulu garisan binaan untuk rujukan kita lah. Okay, untuk rujukan saya buat, awak pun tak nampak sangat tu sebab dia ringan. Garisan binaan. Okay, so saya letak kat sini. Okay, so saya dapat lah pusat bulatan saya tu. Kalau nampak, nampak lah. Okay, so dekat sini nanti saya letak saya punya downlight. Okey, 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. Okey, tengok. Oh, tak kena. Saiz apa ni? 6.5. Okey, 3, 4. Okey, tengok. So, kedudukan dia kemas cantik sebab saya ada panduan garisan binaan tadi. Super juga saya letak apa ni? Lampu pendar floor. So, saya ada garisan, panduan garisan binaan. Supaya nampak kemas. Kalau kita main free apa, free macam tu, jadi dia tak cantik lah, tak kemas, tak tersusun. Maknanya tinggi tak sama, ada rendah, ada tinggi macam ni kan. So dia tak sama. Jadi kita buat yang terbaik lah. Untuk peperiksaan kita buat yang terbaik, markahnya akan dapat baik lah. Jadi di situ kita dah boleh nilai dah, awak ni jenis macam mana. Pelajar yang cincai mancai ke kan, yang kemas, okay, serabai ke tak. Jadi kita boleh lihat lah. Dia kemas maknanya orang handsome, smart kan. Ni kalau color pun macam apa, dia tak ni lah.
hitam pun ikut. Ha, samalah, maknanya itulah awak. Macam mana awak buat, itulah awak. Itulah diri awak. Ha, kalau awak lukis kemas, itulah diri awak, seorang yang kemas. Kalau awak lukis apa hitam comot dengan ha, itulah awak. Ha, jadi orang memang boleh menilai pada tulisan, pada lukisan. Okey? Ha, jadi siapa diri awak boleh dijelmakan melalui awak punya lukisan dan tulisan. Okey. So tak selesai lagi ni tadi, dia ada cross. Okey. So dia ada cross. Okay. Kemudian dia ada ha, sebab dia downlight kan, downlight. Dia ada lagi satu circle kat belakang ni, besar sikit lah. 8.5 saya ambil tadi, oh, semua 8.5 semua pun. Yang ni ke sebelah sini lah, sebab kita nak ha, cahaya dia ke. Okay. So kemudian dia ada error eh. So ni boleh refer balik dekat simbol-simbol yang terdapat dekat legenda lah. Okay, simbol-simbol yang terdapat dekat legenda. So dia ada eh. Okey. Ha. So kita ada 4 downlight lah. Okey, 4 downlight. Okey. Next, apa yang perlu ada dekat ruang makan? Lampu dah ada, of course lah kipas lah. Okey, kipas kalau nak tahu aircon ni. Macam tak apa pula eh. So kipas 1 biji, kipas tadi berapa standard dia? 11. Kipas standardnya adalah apa? 11 tadi eh. So hitamkan. Okay. So lepas tu of course lah kena ada soket eh? Oh, dapur tadi kita tak taruh soket. Ah, dapur kena ada soket lah. Sebab nak nak guna apa, rice cooker, nak guna cerik elektrik, nak guna peti ais eh? So kita kena taruh sekurang-kurangnya 3 ha? Sekurang-kurangnya ada 3 lah, 2 dekat sini, 1 lagi boleh taruh dekat sini. Okey. Okey, so saya dah lengkapkan 3 soket. Okey. Dekat dapur. So area sini mungkin boleh guna untuk peti ais. Okay. Sini mungkin boleh guna untuk apa, rice cooker, dryer ke apa benda lah, semua kat sini eh, cerik elektrik apa dah. Okay, so kita patah balik ke ruang makan tadi. Kita perlu ada soket jugalah pada ruang makan eh. Saya semua apa tadi, saya ni dah tak ingat ni. 7.5. Okay. So ruang makan mungkin nak letak 2 lah eh, untuk kegunaan apa tu, TV ke, okey, dan alat-alat lain lah. Okey. 1 2. Kalau tak nak letak 2 kat sini pun boleh. Okey, kalau tak nak letak 2 kat sini pun, letak sini 1, letak dekat ha, ni cuma tak boleh lah. Sini 1, sini 1 ke tak kisahlah. Okey, ha, okey, habis. Ruang makan selesai dan akhir sekali ruang tamu. So ruang tamu yang pertama of course lah kena ada aircon. Eh, ruang tamu ah, ha, ruang tamu. Okey, ruang tamu, ruang tamu. Okey. Wap, sebiji aircon kat sini. Ruang tamu. Tajak jap. Ini kita nak letak switch kat sini ni nanti. Sini lah. Tapi itulah, dia dah bertembung pula dengan okay. So sini
aircon eh. Lepas tu perlu juga ke ruang tamu ni downlight? Perlulah. Zaman sekarang semua rumah pakai downlight, tak ada lagi pakai apa, berapa biji? Katakanlah 4 biji jugalah. Okey, 4 biji juga. So, saya buat garis panduan. Okey. So saya ada 4 biji juga. Berapa saiz tadi kita ambil? 7. Okey, 1 biji. 2 biji. 3 biji. 4 biji, okey. Sebab kita dah ada panduan tadi kan. Kalau tak ada gerasan panduan, dia tergigil. Okey, sama juga macam tadi. Satu, dua, tiga, empat. Okey. So, aeronya, aero pun boleh buat dari panduan ha. Supaya apa? Sama. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Okey, selesai. Okey, of course lah ada soket, eh? Of course lah kena ada soket. Okey. Kita tertinggal kat ruang makan tadi, kawalan pendawaian untuk di dapur tadi pun kita tertinggal eh. Pendawaian untuk dapur. So switch-nya di mana? Switch-nya di mana? Switch untuk lampu eh. Kita ada lampu, exhaust fan dengan kipas tak ada. Okey. Kita kena ada dua switch lah. Switch lampu dan switch exhaust fan eh. Kat sinilah saya letak sebelah. Di mana ni pintu, ni dinding, ini okey dekat sinilah yang sesuai ni. Tu je yang ada. Sebab ruang ni kecil eh. Satu, dua. Ruang ni kecil, minta maaf. Okey. So nanti soket ni boleh alih ke sini sikitlah. Alih ke dalam sikit eh. Boleh ni, soket ni boleh alih ke dalam sikit, kanan sebelah sana. Okey. So satu lampu switch untuk kawal kedua-dua lampu. Kawal kedua-dua lampu eh. Nampak tu saya buat pendawaian tu. Okey, ni switch ni, ni putus-putus, saya sambung, maknanya dia kawal kedua-dua lampu. Okey. Kemudian satu switch untuk kontrol exhaust fan ni lah. Okey. Saya ulang balik. Pendawaian saya satu switch ni kawal kedua-dua lampu, nampak ni. Lepas tu saya masuk ke lampu kedua. Lepas tu yang ni pergi ke kipas. Okey, selesai. Okey eh. So ini pun kena ada switch lah. So switch, so kita boleh letak kat sini lah. Okey, kita boleh letak kat sini. Okey. Downlight ni biasa kita boleh buat dua keadaan lah. Satu line, satu switch. Ataupun boleh juga satu switch, empat-empat lampu. Pulang lah. Biasanya downlight memang satu switch semua lah. Okey, ataupun kita nak jimat satu switch, tak jimat juga eh, switch tu kos juga. Okey, kadang ikut orang lah, ikut dia nak bagi tahu pada pendawai, sama ada satu switch untuk ke empat-empat lampu ataupun satu switch dua lampu, satu switch dua lampu, boleh saja. Okey, kecuali dah diarahkan dalam arahan soalan, memang kena, so saya anggap satu switch je lah. Okey, satu switch sahaja. Okey, sebelah kanan eh. Okey. So ni untuk lampu lah. Okey. So sampai situ. Okey. Selesai. Maknanya satu switch kawan 4. Okay, sama jugalah di ruang tamu. Okay, sama juga di ruang tamu nanti. Okay, so kita ada aircon, ada downlight. Lepas tu apa lagi? Okay, so dekat sini tadi ada mencadangkan eh, dekat legenda ni tadi
ada mencadangkan soket antena TV lah. So dia dah built in, dia built in soket antena ni. So kita boleh letak, biasa ruang tamu ada TV kan. Okay, ruang tamu ada TV, so bolehlah letak. Ada rumah dia dah siap dengan apa? Telefon, soket telefon. Okey. Ni dalam ni kita just letak soket antena untuk TV ya. So dia kotak, lepas tu bulat, itu siap. Lepas tu apa lagi yang ada dekat ruang tamu? Apa lagi yang ada dekat ruang tamu? Okey. So kita dami satu kipas lah dekat sini. So nanti mana tahu aircon, ada orang tak nak aircon 24 jam, so dia nak guna kipas juga sekali-sekali kan. So kita boleh tambah satu kipas lah dekat sini, saiz 11 tadi. Okey, tambah satu kipas di tengah-tengah lah, makna kalau tak nak guna aircon boleh guna kipas, Okey. So sekarang akhir sekali kita nak letak dia punya Swiss lah. Okey, kita nak letak alat lengkap, Swiss. So dekat sini kita pakai berapa? Satu Swiss untuk downlight, satu Swiss untuk soket. Kipas. Satu Swiss untuk downlight, satu Swiss untuk kipas. Okey. 3.5 tadi. So kita ni pintu, ni dinding tak boleh. So kita letak sinilah. 3.5. Satu, okay, so sebelah kanan maknanya dia ke sini lah, sebelah kanan. Okey, so kita buat pendawaian dia. Satu ni untuk, sekejap saya nak ambil apa, saya lari, saya pandu pada dinding ni. Saya pandu pada dinding baru saya tarik. Kontrol untuk semua, 1, 2, 3. Ini pun saya. Okey. So kalau tengok, pendawaian saya masuk sini, ni sambung sini, masuk sini, ni sambung sini. Okey, so satu switch ni menyalakan keempat-empat lah. Okey. Dan kipas apa yang saya tertinggal ni? Alaturnya mana? Tertinggal satu alatur kat sini, ni untuk kipas. Patut dia sebelah Swiss, dia mesti duduk sebelah Swiss kipas tu. Tapi kita dah ni, okay, dia mesti duduk sebelah Swiss kipas. Maknanya kita kena tukar dia punya kedudukan ni. Okay, kena tukar kedudukan ni. Okay, so habis. Okay, boleh? Ini secara apa? Okay, kalau kita nak tambah lagi boleh. Katalah ini nak laluan apa? Laluan ni apa dia panggil, Nak kata koridor tak juga kan. Kita nak letak laluan ni pun boleh kalau tak nak gelap sangat kan. Okey. Tambahlah satu apa? Satu atau dua lah. Boleh juga. Ini sebab tidak diberi arahan, Okey. So kita boleh tambah lagi satu switch dekat mana-mana untuk kontrol ni lah. Okay, untuk kawal kawal apa ni, apa dia panggil ni, saya pun mungkin rumah tu panjang jadi dia ada apa, ada teres, okay, laluan. So sebelah kanan, so kita boleh wiring dia. Okey, so siap. Okey, boleh nampak? Saya kecilkan sikit. Okey. So lengkaplah. Okey. So yang penting tadi keseragaman bagi setiap simbol. Lepas tu kedudukan mengikut panduan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Lepas tu kekemasanlah, okey, kekemasan. So keperluan garis tegak menggunakan T-square dan set square tadi saya dah cakap, okay. Kemudian kita bina dulu garisan panduan ataupun garisan binaan macam ni tadi supaya kedudukan tu cantik lah, terutama macam lampu kan. Kalau kita free, katalah macam ni je, main agak-agak je lukis kan,
mungkin ada satu panjang satu pendek dia tak tak ni lah. Okay, jadi apa salahnya kita apa kita bina dulu garisan panduan macam ni. Okay, so dapatlah saiz yang sama. Tak payah padam. Tak payah padam. Okay, ringan ringan ya, macam kita lukis garisan binaan saja. Okay, okay, itu saja saya rasa untuk tutorial. So saya dah bekalkan dengan apa tutorial 2 dan juga latihan untuk penilaian bilik darjah. So yang saya dah masukkan dalam Google Classroom, minta awak buat dan siapkanlah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.